Selamat malam guys, ketemu lagi di Ampu 43. Amin. Lagi jalan-jalan guys, masuk ke nasi goreng pinggir bundaran Kota Nganjuk. Antara lain adalah berisi nasi goreng dan mie godok. Di sebelah sini banyak pelanggan yang setia. Platnya bermacam-macam, dari AG, L, dan lain-lain. Pelanggannya juga bervariasi. Nasi goreng ini berdiri sudah lama guys, dan memiliki pelayan yang lebih dari 5 orang. Di depan kita ada taman. Terus kemudian di lingkaran ini menuju ke arah depan itu adalah menuju Surabaya, Jombang. Terus ke sebelah kiri kita ini menuju ke Terminal Nganjuk, Madiun, Solo, Jogja ya jalurnya. Kalau sebelah kanan itu menuju ke ibu kota Nganjuk sama Kediri ya. Jadi Tulungagung jalurnya ya. Di sini terlihat ada pelanggan yang makan di tempat dan bungkus ya. Kalau saya sendiri sudah pesan 4 nasi goreng, 4 mie godok ya. Ini pelanggannya sudah sangat antusias. Model racikannya adalah pakai bumbu tradisional, ditambah kompornya pakai arang dengan bantuan dulu dikipas ya. Ini pakai blower guys. Kita lihat ya. Ya. Itu guys, pola masak nasi goreng ya, ya terlihat begitu praktis. Dulu dia pakai kipas manual, nah, sekarang dia pakai blower sekitar tegangan 220 volt AC sehingga tidak capek untuk mengipasinya. Bersebelahan dengan penjual sandal. Oh, AC-nya. Terus kemudian di belakang juga ada parkiran motor. Kalau rame dia akan parkir di sini. Dan dia di sini juga ada duduk. Ya. Pelanggan-pelanggan duduk untuk menunggu antrian masakannya ya. Rasanya lumayan enak guys. Ada juga yang membawa pulang itu ya, pulang masuk ke dalam mobil, makan di dalam mobil ya. Ya makan, jadi nunggu di dalam mobil, terus kemudian menyantapnya di dalam. Ya jalan di sini ramai guys. Terlihat di depan itu ada 300 meter Alfamart. Bersebelahan empat. Ya, kita sudah masuk antrian kita. Oh, ini. Untuk pemesanannya dia sudah pakai komputer guys. Dulu pakai catatan manual, dia sudah pakai komputer. Nah, ini sudah ditumpuk tempat wadahnya, piring, kantong kosong, terus kemudian
daun pisang seperti itu ya, tumbuk-tumbuk sehingga terbentuk pola melengkung pelangganya. Di sini juga berdampingan, di samping ada sebenarnya sebelah sana kalau maju itu ada Bakso Baroka 313, cabang dari Kota Kediri yang buka cabang di sini. Ya guys, ini datang lagi pelanggan setia, ini membawa masukan. Kita tunggu agak jauh guys, karena menjaga prokes, walaupun sudah booster 3 tapi tetaplah jaga. Nah, ini datang lagi guys. Nah, lumayan guys, jangan sampai terlewatkan jika Anda melewatin bundaran Kota Nganjuk ya. Nah, ini juga terdengar suara sirene kereta api karena bersebelahan dengan rel kereta api sama stasiun kereta api Kota Nganjuk ya. Ini ada suara suara apa namanya kereta api. Ini jalannya adalah Jalan Supriyadi. Ya, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, ini terdengar ya. Nah, ini juga makan juga di bagasi juga mau, guys. Yang tadi. Jadi tetaplah mana yang disukai ya yang dinikmatin makanan itu. Ya. Kita maju lagi guys, kita sudah mau pulang. Namanya Warung Mie Pak Tommy Nganjuk. Ini sejak 1980 guys, berdiri sejak tahun 1980. Itu lama kan guys. Ini tahun 2022, sudah 22 tahun guys, kalau tidak salah ya. Koreksi ya kalau nanti ada kesalahan. Nah, itu sudah ada di label apa namanya baju pelayannya. Nah, demikian yang bisa kita informasikan, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang melewati di sini malam-malam lapar capek ya, silakan datang ke lokasi ini. Di sini kami sertakan juga Google Map-nya ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.